sini memaksukan aku sengaja. Ngabarin cowok-cowok buat bantu kita angkat barang-barang ini ke mobil. Kalian yakin kalau kafe kita bakalan laku? Soalnya sekarang kan lagi hujan salju, orang-orang mana mau keluar rumah. Yang ada jadi es batu mereka. Pasti laku dong. Secara cuma kafe kita yang buka di tengah hujan salju kayak gini. Lagian saljunya juga nggak lebat-lebat amat. Jadi pasti mereka juga mau makan dong. Kafe kita kan juga sudah menyediakan penghangat ruangan. Jadi mereka nggak bakalan kedinginan. Guys, gue udah ngasih tahu cowok-cowok kalau sore ini kita berangkat. Mereka OTW ke sini pukul 4 sore nanti. Oke, siap. Udah gak sabar deh. Capek banget gue. Bisa nempel gak, Bray? Bisa. Bentar lagi beres ini. Nah, udah beres nih, bro. Betah banget sih lo di rumah sempit kayak gini. Coba suruh Pak De lo besarin dikit. Gue juga gak tahu. Coba tanya aja sama Pak De kenapa gak dibesarin. Hah? Syah, lo udah tahu belum kalau Ray dan teman-temannya ngebuka kafe kecil-kecilan? Hah? Mereka buka kafe di tengah hujan salju kayak gini. Memangnya bakal ramai? Katanya mereka ada penghangat ruangannya, jadi orang-orang di dalam kafe nggak bakal kedinginan. Terus mereka juga buka kafe ini pas selama hujan salju doang. Tapi menurut gue menarik sih. Di sana ada Aldi nggak? Gue kangen banget deh sama dia. Aldi mulu deh yang lu tanya. Gak capek lu ngejar-ngejar dia terus. Lu kan selalu kalah telak sama Karin. Gue nggak bakal nyerah. Bagus. Pokoknya lo jangan sampai nyerah. Menarik juga ya, mereka buka kafe di tengah hujan salju begini. Oke. Walaupun hujan salju begini, selama ada Ray, gue pasti juga ada di sana. Pokoknya malam ini kita pergi ke sana. Oh my gosh, Vivi! Apaan sih, Mel? Anak-anak GKF buka mini kafe selama hujan salju berlangsung. Hah? Seriusan? Berarti sekarang kafenya udah buka dong? Bukannya mulai malam ini. Fiksi, kita harus main ke sana. Sudah pasti di sana ada Ray dan Ryan juga. Yuk, gue mau banget pergi ke sana. Malam Mas, malam Mbak. Selamat datang di mini cafe JKF. Untuk semua varian makanan sudah tertera di belakang kami ya. Pokoknya semua makanan yang kita sediakan cocok banget untuk cuaca yang sekarang. Silahkan diorder. Tadi dia. Jadi mau pesan apa, Mas? Kenapa tuh cewek harus kesini sih? Saya pesan satu paket seafood dan boca cino ya. Halo, Mbak. Satu seafood dan boca cino ya. Iya, baik Mas. Pesanan akan segera kami proses. Silahkan pilih tempat duduk ternyaman Anda ya. Makasih Mbak. Ming, lu kenapa sih? Lo lihat sendiri. Gimana gak kesel coba? Iya, gue tahu lu kesel. Tapi pelanggan jangan dicuekin juga kali. Tapi kalau mereka gak mau beli gimana? Tahu ah, males gue. Gengsi nomor satu dong, Ming. Lo jangan kelihatan cemburu banget. Kalau lo cemburunya terlalu open kayak gini, Kak Adit pasti merasa sok ganteng. Lagian cewek itu masih kalah jauh kok sama lo. Lo udah tahu sama kafe ini? Udah tahu dong, makanya gue langsung main kesini. By the way, makanannya apa-apa aja? Banyak kok. Kalau lo mau pesan, tuh sama Mika dan Tari ya.
mereka bisa layanin lo. Lo bisa gak pesenin buat gue? Gue mau susu karamel dan ayam bakar. Ini cewek manja banget sih, kayaknya dia sengaja deh. Ya udah kalau gitu lo tunggu bentar ya. Tolong buatin susu karamel dan ayam bakar ya untuk Gracia. Nanti langsung antar aja ke mejanya. Bikin aja sendiri. Min! Ntar, Mika kenapa? You gak tahu, kok nanya saya? Karin gimana sih? Pikir sendiri deh. Ya udah, lu bikin pesanan Gracia ya. Gua mau ngejar Mika. Din! Kok Adit malah ngejar Mika sih? Segitunya banget dia takut Mika marah. Kenapa sih? Kak Adit bodoh banget. Dia gak ngerasa apa kalau tuh cewek suka sama dia? Ih! Lu kenapa, Ming? Gak apa-apa kok. Gue lagi bad mood aja. Bad mood kenapa? Tanya-tanya banget sih. Udah deh, mending Kak Adit layanin aja tuh temen SMP Kak Adit yang manja itu. Mau pesen makanan aja nyuruh orang. Iu, caper. Oh, jadi lo berubah juta kayak gini karena lo cemburu sama Gracia? Kan sih, cemburu. Apaan sih itu? Dah lah, mending gue balik lagi aja. Males ngomong sama Kak Adit. Awas, nanti cemburu lagi. Apaan sih? Yasrin, gantian ya. Sekarang giliran kalian berdua yang jaga. Soalnya kita udah capek. Oke deh, Yurin, gaskan. Ming. Kayaknya gua mencium aroma-aroma orang berantem nih. Tapi siapa ya? Cewek tiga itu kan anak kampus Citra Sakura juga. Eits, kita di sini pembeli loh. Masa kayak gitu sih pelayanannya? Kalian lupa, pembeli itu adalah raja. Raja matamu. Kalian kesini bukan mau beli kan? Tapi kalian mau bikin rusuh. Mending kalian pergi deh dari sini. Kita gak butuh kalian. Santai dong. Heh, masih untung ya kita mau beli jualan kalian yang gak seberapa ini. Curut-curut, gak seberapa lo bilang. Asal lo tahu ya, tujuan kita buka kafe ini untuk nambah pengalaman aja, bukan untuk cari cuan. Jadi lu gak usah sok-sokan seolah-olah lu ngatain kita gak mampu. Gak usah sok ngerasa paling kaya lu, Curut. Perusahaan emak bapak lu aja masih numpang sama Om Andra. Ini lu introspeksi diri. Mau ngatain jualan kita gak seberapa, fine. Tapi setidaknya kita masih mau belajar mandiri dengan jualan kayak gini. Bukan kayak lo, masih jadi beban keluarga aja lu sombongnya minta ampun. Ew. Masalah buat lo. Ya terserah gue lah, mau jadi beban keluarga kek. Yang penting orang tua gue banyak duit. Memang ya kalian tuh, cuma bisanya ngelakuin hal yang gak berfaedah. Masih mending kita kemana-mana. Kita gak pernah ganggu dan ngerugiin siapapun. Beda kelas sama lu, yang cuma bisanya gangguin hidup orang. Jadi habis ini kalau lo pulang ke rumah, mending lo ngaca deh sama cermin di rumah lo. Pantes gak lo ngomong kayak gini ke kita? Jaga ya mulut lo. Ada apa nih ribut-ribut? Wow, ternyata ada avatar biru juga di sini. Ih, mereka lagi. Memang benar-benar ya kalian bertiga. Di mana-mana selalu bikin rusuh tau nggak? Nggak di kampus, tempat study tour. Sekarang mau bikin rusuh di kafe juga. Memang ya derajat kalian tuh jadi manusia perusuh deh kayaknya. Kadang-kadang gue tuh heran, kenapa ya masih ada spesies yang sejenis kayak kalian? Kalian berdua ngapain kesini juga? Oh, kalian sengaja kan ngikutin kita bertiga? Iyo, kayak kurang kerjaan aja, nggak level kali. Ada apa ini? Syah, bisa gak sih lo jangan bikin rusuh terus? Gue cuma mau main ke kafe kalian, Ray. Memangnya salah, kan gue juga bayar. Gak mungkin, lo pasti mau cari ribut kan kesini. Terus kenapa sih lo selalu ngintirin gue? Gak capek lo? Ya jelas wajar dong, Ray. Lo kan calon tunangan gue. Jadi gak apa-apa kan gue ngikutin kemanapun lo pergi. Lo itu harus terbiasa sama gue. Halubet nih orang. Bener tuh, halunya ketinggian, Mbak. Sadar yuk, tidurnya udah kelamaan. Ih, apaan sih? Mending kalian bertiga pergi deh dari sini. Kita di sini nggak nerima pelanggan jenis Curut. Mending kita cabut aja, Syah. Orang-orang juga liatin kita nih. Ayo angkat kaki dari sini. Ih, awas ya kalian. Ayo. Pergi sana. Dasar kamu tadi undang. Mereka kenapa sih? Selalu aja bikin masalah sama kita. Janji nggak calon tunangan. Kok mereka deket banget ya? Mampus, ini saingan lo yang sebenarnya, Mel.
cantik banget anjrot. Insecure gak lu habis ini? Hey! Apaan sih? Ya enggak lah. Lagian gue cuma mau ngagumi aja. Gue gak maksa kok kalau dia gak mau sama gue. Asik, temen gue memang paling the best dah. Gak kayak Mbak Biru, maksain banget. Ih, bikin malu. Did, cewek bertiga tadi siapa? Biasalah, mereka memang suka cari ribut sama kita. Ih, lama-lama makin panas gue di sini. Tuh cowok ngapakah banget sih? Iya tuh, sebenarnya musuh sama siapa sih tuh cowok? Perasaan kemarin dia deket banget sama teman ceweknya Rinaldi. Sekarang sama si rambut ungu. Gini amat nasib lo Mel, ikut liburan ngapnya biar ketemu sama Rinaldi. Tapi ini baru mau berangkat aja hati gue udah hancur duluan. Udah, terima aja. Mungkin ini udah takdir lo Mel. Gak apa-apa, sumpah gak apa-apa. Gue udah bisa lihat wajahnya Rinaldi juga udah cukup kok. Lo kenapa? Main handphone mulu dari tadi, gua malah dikacangin. Iya, iya. Ini udah gak main HP lagi kok. Ini masih lama gak sih berangkatnya? Mungkin masih ada yang belum datang. Tunggu aja bentar lagi. Kenapa duduk di sini? Gak duduk bareng teman SMP-nya Kak Adit itu? Nah, pasti cemburu lagi kan? Udahlah, jangan kayak gitu lah, Ming. Jangan cemburu lagi lah. Kita cuma temenan kok. Apaan tuh? Cemburu? Buat apa juga gue cemburu sama tuh cewek? Nggak banget deh. Iya, iya. Ya udah kalau nggak cemburu. Tapi jangan jutek gitu dong. Jutek? Enggak tuh. Biasa aja gue. Adit udah duduk bareng Dika. Padahal gue baru aja mau ngajak dia duduk bareng. Duduk aja di belakang sana. Gak bisa manja-manja lagi lu sama Kak Adi. Ini kita berangkatnya masih lama gak? Masih mau nunggu siapa lagi sih ini? Mana panas banget lagi. Tunggu sebentar lagi ya. Masih ada 3 orang yang belum datang. Tadi katanya mereka udah mau sampai sini. Woi, kalian ngapain masuk ke dalam bus kita? Ya, kita mau ikut liburan juga dong. Apalagi? Kalian mau ikut kita liburan? Hah, kalian tuh gak diajak. Maaf ya guys, gue yang ngajak mereka. Gue gak tahu kalau kalian bakal gak nyaman kayak gini. Soalnya gue kira mereka temannya kalian. Udah gak apa-apa, Grace. Eh, geng curut. Awas aja ya kalau nanti kalian sampai bikin rusuh. Ih, kok orang mau duduk bareng Jessica sih? Tolong nanti kalian bertiga jangan bikin rusuh ya. Udah, tenang aja. Kita bertiga gak bakal bikin rusuh kok. Ray. Ray, lo tahu kan kalau gue tuh sering mabuk kalau naik bus. Di depan ada 2 kursi kosong tuh. Mending kita berdua duduk di sana aja yuk, sambil lo jagain gue. Duduk aja sana sendiri, manja banget lo. Kalau mabuk ya gak usah ikut, ribet banget sih. Apaan sih lo? Gue gak ngomong ya sama lo. Suka gue lo mau ikut atau enggak? Gue peringatin ya sama lo. Lo gak usah gatelan nih sama Ri. Gak salah ngomong mbak. Bukannya sih itu yang gatel. Sampai gila-gila ngajak Kak Ri duduk berduaan di depan. Duduk aja sana sendiri. Kan masih ada Pak Supir yang bisa jagain lo di depan. Kalau duduk di belakang, nanti malah ribet lagi. Diam lo! Dari banget ya lo nyambung. Udah, stop! Tadi kan udah dibilang jangan bikin ribut. Kalau kalian mau ribut, mending kalian pulang aja deh. Tapi kan dia yang mulai duluan, Ray. Udah deh, mending kalian bertiga pulang aja, nggak usah ikut. Kalian di sini ngerusak suasana aja, tau nggak? Ntar kalau kalian ikut, pasti liburan kali ini bakal kacau. Udah, mau jalan nggak? Kalau mau stop berantemnya. Ih! Pokoknya nanti gue berdiri di samping Ray, kalian langsung fotoin, oke? Gue gak mau tahu. Pokoknya kalian harus foto yang bagus, paham? Oke, Sya, gampang. Lo serahin aja semuanya ke kita. Yuk, gas sekarang.
Cici. Lagi sih? Aduh, kayaknya tuh barang gatel banget ya kalau nggak nempel sama Ray. Jijik. Avatar biru apa-apaan sih? Deket-deket mulu sama Rinaldi, gatel banget deh. Gawat nih Mel, lu kalah telak lagi sama dia. Ih, sumpah ya, kalau memang gua nggak bisa dapetin hatinya Rinaldi, gua lebih ikhlas dunia akhirat kalau Rinaldi bareng cewek cantik itu ketimbang Avatar biru. Iuh, jangan sampai deh. Ngapain sih lu nempel-nempel sama gua? Nggak apa-apa kok Ray. Tadi ada daun jatuh di baju lo, jadi gue ambil deh. Ya udah, kalau gitu gue kesana dulu ya. Bye Ray. Ih, kalau udah tahu liburan kali ini ada tuh cewek, ogah banget gue ikut kesini. Nih. Lo gak gabung sama yang lain? Ogah, malas. Geli banget gua sama tuh cewek rambut ungu. Kak Dika. Kak, cewek yang ngajak Kak Brian kenalan itu ikut kesini juga gak? Kayaknya ikut deh. Hah? Jadi dia ikut juga? Orangnya yang mana, Kak? Hai, Brian. Tapi lo janji ya, jangan sampai berantem. Awas aja ntar kalau sampai berantem. Iya, iya. Tadi kak tenang aja. Gue gak bakal berantem kok. Tunjukin aja orangnya yang mana. Noh orangnya. Yang pakai baju oranye dekat Brian sana. Gawat. Tuh cewek pasti mau beraksi. Gue gak bisa biarin. Gak yakin dah gue sama tuh anak. Oh, lo. Ada apa nih? Gak apa-apa kok. Gue cuma mau nyamperin lo doang. Oh ya. Lo gak ngumpul sama yang lain? Caper. By the way. Aduh. Dasar bocah prik. Dia gak apa-apa kan? Dia gak apa-apa kok. Maaf ya kak, dia gak sengaja. Mau gue bantu gak? Gak usah, makasih. Kak, ayo kesana. Kita ngumpul sama yang lain juga. Ya udah yuk. Ih, gue kira gue gak bakal ada saingan. Eh, ternyata sekarang ada. Nope. Ceweknya juga lucu banget lagi. Gue bisa gak ya lucu kayak gitu juga? Udah, pasrah aja. Ngapain maksa? Orang Brian juga udah punya pawang. Gue gak maksa kok. Gue juga gak mau jadi PHO di hubungan orang. Dit, tadi Mika kan di sini bareng gua. Pas gua nanya ke dia kenapa nggak gabung sama yang lain, dia bilang malas ada si rambut ungu. Itu maksudnya apa ya? Dia berantem sama orang. Maksud si Mika cewek rambut ungu temen lu itu kan? Oh, iya. Dia cemburu sama Gracia, temen SMP gue. Raditya. Grace, kenapa? Nggak apa-apa kok, Dit. Gue cuma mau ngasih ini aja. Daripada lu minum alkohol, mending lu minum kopi ini aja. Nih. Makasih ya, Grace. Lain kali gak usah repot-repot lah. Jadi gak enak gua. By the way, belum tidur ya? Belum lah, Dit. Gue belum ngantuk. Ya kali tahun baru cepet tidur. Dit, gue mau ngomong sesuatu. Dit, nanti tengah malam jadi kan rencana kita tadi. Hey! Jadi dong, bro. Dit, kita kesana bentar yuk. Ada yang mau gue omong. Dit, temenin gua boker yuk. Perut gua udah mulai gak nyaman nih. Ogah gua, lu minta temenin sama Dika aja. Boker aja sendiri, mau boker aja minta ditemenin. Udah kayak cewek aja lu. Dit. Wah, berisik woy, gua mau tidur. Duh, susah banget mau ngomong sama Adit aja. Lu mau ngomong apa, Gres? Gak apa-apa kok, Dit, lupain aja. Kalau gitu, gue balik ke kamar dulu ya. Oh, ya udah kalau gitu. Lu kagak nyadar apa gimana sih? Tuh cewek suka sama lu, bro. Iya. Gue tahu kok, tapi gue udah gak punya perasaan lagi sama dia. Jadi sekarang lu sukanya sama siapa? Sama Mika? Ya, kira-kira begitulah.
maksud dia nempel-nempel sama Ray tadi? Ada apa sih, Jess? Nih, lo lihat sendiri story-nya si Curut. Mana sih? Mana? Coba gue lihat. Bruh. Ew, paham sih? Mending lo balas aja, Jess. Kan ada yang lagi tren di TikTok itu. Gue yakin, dia pasti bakal kena mental kalau lo balas pakai itu. Iya, gue tahu yang mana. Okay, mari kita balas. Curut-curut, ada-ada aja kelakuan lo. Gue yakin, habis ini pasti dia bakal kelepek-kelepek lihat story gue. Pasti Jessica keter-ketir lihat story gue. Ada apa lagi, Syah? Jessica juga bikin story. Pasti dia nyindir gua. Ih, kenapa tuh anak gak pernah mau kalah sih? Pakai acara ikut-ikutan bikin story juga lagi. Ih. Cie, nggak bisa tidur dah lu malam ini. Salting brutal lu. Sebel banget deh. Kenapa sih kita harus liburan ramai-ramai sama cewek-cewek gatal itu? Kalian nyadar nggak sih kalau semua cewek-cewek yang ikut pada gatal-gatal semua sama cowok? Untung aja cuma ada Midori yang gatal sama Kak Dika. Kalau sampai si Dora rambut pendek kemarin ikut, beh, gua yakin banget pasti bakalan ribut lagi. Gua tahu. Ini semua rencananya Gracia. Pasti sengaja dia ngajak kita liburan ke sini dan ngajak semua cewek-cewek yang suka sama cowok-cowok biar kita cemburu. Sebenarnya gue tuh udah curiga sama dia dari kemarin. Gue kira dia itu orangnya kalem. Ternyata dia licik banget ya. Wih, pada ngomongin apa nih? Tahu nggak ngajak-ngajak. Kalian berdua ngerasain juga nggak sih kalau Gracie yang ngajak kita ke sini kayak mau sengaja manes-manesin dan bikin kita cemburu? Gimana? Maksudnya? Kalian lihat aja, yang ikut kesini tuh cewek-cewek yang pada suka sama cowok-cowok semua. Kayaknya dia udah nyelidik dari awal deh. Buktinya sekarang dia ngajak geng Curut juga kan? Iya juga sih. Tapi buat apa dia ngelakuin semua ini? Ya apalagi, Jess, kalau bukan untuk bikin kita cemburu sama mereka? Cemburu? Kan sih, ogah bet gue cemburu sama modelan kayak mereka. Kalau gue sih ngerasa standar mereka tuh masih di bawah kita. Jadi buat apa kita cemburu sama mereka? Lagian gue yakin banget, mau sekeras apapun usaha mereka, cowok-cowok gak bakalan mau. Iya, gue tahu Rin, tapi tetap aja gak seru. Gue tuh maunya kita tahun baru barengan bersepuluh, bukan malah sama cewek-cewek yang gak jelas itu. Ini udah pukul berapa sih? Masih lama gak tengah malam? Udah pukul 11 kurang. Oh, bentar lagi dong berarti. Gue ke toilet dulu ya. Jessica tuh, kayaknya dia ke toilet deh. Ini adalah saat yang pas buat kita balas perbuatan Jessica kemarin sama kita. Habis lu Jessica sama gue. Ayo guys. Hai Jess. Wih, ada apa nih? Lagi pada nungguin gue ya? Ada apa gerangan? Coba cerita sini. Lu lupa gue kemarin bilang apa? Gue bilang kalau gue bakal balas perbuatan lu berlipat-lipat dari yang lo lakuin gue. Dan tara, sekarang adalah saatnya. Jadi lo silakan mempersiapkan diri dulu ya buat babak belur malam ini. Atau enggak, siap-siap obat merah deh. Wow, amazing. Ternyata geng Curut mau balas dendam sama gue. Gue persilahkan. Seujung kuku aja lo nyentuh badan gue bisa pastiin lo gak bakal tenang habis ini. Ih, serem banget loh. Tapi sayangnya kita gak takut. Eh Jess, lo tuh gak bakal bisa menang. Secara kan kita bertiga, dan lo cuma sendirian. Abang lo si Mika gak ada di sini. Lo mau minta bantuan siapa lagi? Si kocak, percuma bertiga, tapi masing-masing gak ada tenaganya. Lembek. Terus jangan kalian kira dengan gak ada Mika dan yang lain, gue gak berani lawan kalian bertiga. Lawak kalian, ayo sekarang, gue persilahkan untuk maju. Bacot! Mau kemana lo, Cabe? Yes,
Jess, tolong jangan sakitin gue, Jess. Gue mohon. Bye. Itu kan saingan lo juga. Nanti kalau lo dihajar juga kayak gitu gimana? Gue gak mau bantuin lo ya. Gue gak mau babak belur kayak mereka. Jadi mending lo ngalah aja deh. Tahan sih lo. Gue gak mau bersaing ya. Gue gak masa juga. Kalau Renaldi mau sama gue ya syukur. Kalau gak mau ya udah. Buat apa juga gue gila-gila ngejar cowok yang udah jelas dia gak suka sama gue. Sorry, gue gak segila avatar biru. Gengsi nomor satu coy. Bagus-bagus. Ini nih baru namanya bestie gue. Pokoknya jangan sampai deh kita kayak mereka. Kalian gimana sih? Masa cuma lawan Jessica sendiri aja masih kalah? Kok malah kita sih? Bukannya lo yang kalah duluan? Kayaknya kita salah deh, Syah. Mau ada Mika atau enggak, kita tetap kalah sama Jessica. Menurut gue, Jessica dan Karin itu sama aja kayak Mika. Cuma cara berantem mereka aja yang berbeda. Enggak! Pokoknya kita gak boleh diam aja. Awas lu, Jess. Gue gak bakalan berhenti sampai lo berlutut di kaki gue. Jessica kemana ya? Kok belum balik-balik dari tadi? Masa pipis selama ini sih? Guys! Loh, Jess! Apa yang udah terjadi? Pipi lo kenapa? Kok sampai berdarah kayak gitu? Apa yang terjadi? Gua dikeroyok sama geng curut. Apa? Dikeroyok geng curut? Memang bener-bener ya mereka? Sekarang mereka di mana? Sans aja, Rin. Mereka udah gua beresin kok. Udah. Kalian jangan samperin mereka lagi. Sekarang udah aman. Aduh, sayang banget kita gak ikut. Ya gitulah. Mereka nyari kesempatan di saat gue lagi sendirian. Mereka kira tanpa kalian gue gak bakal bisa ngalahin mereka. Si kocak, dasar pengecut. Udah hampir tengah malam. Cowok-cowok mana ya? Kok gak kelihatan dari tadi? Apa mungkin mereka udah lupa sama kita karena ada cewek-cewek itu? Kalian berlima ke atas bukit sekarang. Kita di sini. Perginya diam-diam aja. Takut nanti yang lain pada ikut juga. Oke? Oke, oke, Kak. Sekarang kita pergi ke sana. Tungguin kita ya. Guys, sekarang cowok-cowok ada di atas. Mereka nyuruh kita nyusul ke sana. Tapi kita perginya diam-diam aja. Takut ketahuan yang lain. Oke, yaudah yuk. Adit di mana ya? Kok dia sama teman-temannya gak kelihatan? Apa mereka udah tidur? Tapi ini kan belum tengah malam. Mana mungkin anak cowok jam segini udah tidur? Apalagi ini malam tahun baru. Kalian ada yang lihat cowok-cowok nggak? Enggak. Lah, kok cuma kalian sih di sini? Ray dan yang lain mana? Tadi mereka di sini kan? Mana kita tahu? Nope. Gua nyariin mereka juga, Syah. Teman-teman cewek mereka juga nggak ada di tenda. Kira-kira mereka kemana ya? Syah, kayaknya mereka sengaja deh ngindarin kita. Mereka kemana sih? Ya, mungkin mereka tuh risih sama kalian yang suka gatal-gatal nempel sama mereka. Makanya mereka menghindar. Paham sih? Jangan nambah-nambah deh. Mending lo diam aja. Akhirnya beres juga. Ini. Jadi kalian ada di sini. Pantosan dari tadi gak kelihatan. Kenapa pipi lo berdarah? Lo berantem lagi? Gak apa-apa kok, tadi habis jatuh di toilet. Udahlah, jangan khawatir. Lukanya kecil kok, udah kita obatin juga. Palingan 3 hari sembuh. Baguslah kalau gitu. Kalian bawa kembang api gak? Ada dong, nih. Yeay! Gak kerasa ya, bentar lagi udah 2023 aja. Cepat banget waktu berlalu. Gak apa-apa, makin cepat makin bagus kan? Kok gitu? Makin cepat waktu berlalu,
makin cepat juga kita dewasa dan makin cepat juga kita menikah, bener kan? Hing, ngelawak. Memangnya lu gak mau kalau nanti nikah sama gua? Kenapa diam? Mau gak? Ya, mau sih. Udahlah, kenapa malah ngebahas nikah sih? Masih lama perjalanannya. Woi, udah pas tengah malam nih. Udah 2023 cuy.